Gimana mas? Salam dulu. Salam dulu. Siapa namanya? Haji. Mas Haji. Keluarnya apa mas Haji? Dozer 14 ini? Banyak. Apa itu? Ngomong ya sambil ini. Pak shopping ini. Apa mas Haji? Kabin. Kenapa kabinnya kurang apa? Kalau hujan? Bocor. Sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang? Depan. Hah? Oh, debu masuk. Oh, gitu. Di depan ya, Mas Adi ya? Maksudnya depan aja. Berarti pakai sealer aja kita bisa nggak? Pakai sealer aja, lem itu dirapetin. Apa kurang ini, pakai baut dia? Kurang kencang ininya. Nah, terus apa lagi? Kabin. Apa lagi Mas Haji? Apa? Apa gimana maksudnya? Nggak ngerti aku Mas Haji. Oh, beda Mas Haji kali itu. Ya, kalau subcon nggak sampai sana Mas Haji. Ya, kalau Pak Ahmad, bukan ya beda Mas Haji. Tapi kalau kabinnya kurang rapat, kita bisa ini kan. Bisa perbaiki. Oke, apalagi selain itu Mas Haji? Undercarriage-nya gimana? Aman? Oh, nggak goyang. Kita nanti memang mau ini Mas Haji, kita mau overall undercarriage. Kita mau plan kan. Ya, berapa bulan ke depan kita mau ganti undercarriage. Bleed-nya gimana bleed-nya? Masih tajam? Ini settingannya Mas Haji ya? Sudah berapa lama Mas Haji? Bunda, maksudnya udah pegang unit ini udah berapa lama? Lamanya setahun, dua tahun? Kira-kira udah 5 tahun. Berarti kan udah tahu keluhan-keluhannya apa, penyakitnya apa gitu Mas Haji. Yang sering-sering ini, sering-sering breakdown, spot-spot apa Mas Haji? Lampu kemarin kan, lampu mati yang malam. Malam, pas laporan malam. Lampu, makanya saya mau ganti lampu LED itu. Oh belum, ya teman malam. Ya kan lampu LED itu kan pakai bohlam kan, kita mau ganti. AC gimana AC? Cukup bagus ya. Oke. Jadi, cuma kabin ya, nggak rapat aja ya. Itu aja Mas Haji ya. Oke siap, makasih Mas Haji ya.
Ya, terus. Oh, itu kiri kanan. Oke. Air enggak ya? Cuma debu ya.